entah kapan itu mereka terakhir normalisasi. Udah hancur nih, sering kena air dan dia menurun, sana lebih tinggi air di sini genang. Tapi lagi ada perbaikan gorong-gorong tuh. Nah, gorong-gorongnya itu nanti kan ngebuang airnya ke sungai ini. Dangkal nggak sampai 1 meter permukaan air ke bawahnya jembatan. Kalau sampai ke jembatan mungkin hanya 1 meter. Jadi kalau air dari atas ngalir ke sini, air dari sana juga ngalir ke sungai. Air dari sana juga ngalir lewat sini bawah jembatan. Banjir dah. Masalahnya sungainya ini terlalu kecil nih, kurang lebar nih. Jadi kalau nanti menahan air dari atas, air dari sana juga masuk ke sini dengan sungai kayak gini, nggak cukup, ya pantas banjir. Jadi perlu normalisasi, didalamin, dan kurang lebar. Ya, ada sempatan di sini. Jadi percuma ini kalau diperbaiki-perbaiki, kalau tiap ada hujan, genangan-genangan, ya rusak lagi jembatannya. Jadi sungainya harus dinormalisasi, entah kapan terakhir dinormalisasi. So, ini dibawa Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Halo Om! Hati-hati Om! Penata Ruang Kabupaten Bogor. Nama jembatan beton Bojong Palhar. Ini nggak apa-apa nih, gorong-gorongnya mengalir ke sungai, tapi sungainya nggak sanggup terima airnya, makanya di sini kemarin tenggelam. Intinya sungainya harus dinormalisasi. Entah kapan itu mereka terakhir normalisasi.